Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aziz Motif. Ya udah teman-teman ya, saya akan mempersembahkan untuk kalian para subscriberku atau yang belum langganan di channelku, ya tolong klik tombol merah di bawah subscribe, oke? Ini sih, ini langsung aja. Aku kemarin beli sepeda motor ini, motor Jupiter MX dengan surat-surat yang lengkap pastinya. Ini tadi udah dibongkar yang bagian depannya, cuman tinggal ininya aja. Ini ku persembahkan untuk kalian teman-teman. Jajan Atos. Jajan Atos katanya teman saya. Ku persembahkan untuk kalian. Ini rencananya sih mau dibongkar, mau dipotong-potong. Kalian tahu mau dijadiin apa? Rosokan. Ini mau dijadikan motor C70 teman-teman. Soalnya kan kemarin belum pernah sih bikin perakitan motor C70 mesin berdiri kan. Kemarin-kemarinnya aja cuma Karisma, Jupiter, sama Vega. Mindahin mesin Vega ke C70 itu kan. Lah sekarang pinginnya sih mau ngerubah mesin berdiri jadi kerangka C70 teman-teman. Ini niatnya sih untuk kalian para subscriberku, biar ngertilah cara-cara merakit motor C70 dengan mesin berdiri, dengan rangka seperti gini teman-teman. Gak jauh beda sih dengan rangka motor Satria FU gitu kan. Sama aja kan rangkanya gini kalau di depannya. Ini kan ke belakangnya gini teman-teman. Kalau pemotongannya saya jelasin juga dah. Ini saya jelasin motor utuhnya aja dulu. Oke. Ini motor Jupiter MX tahun berapa tuh? 2006. 2006 teman-teman. Oh ya, yang kalian baru mampir di channelku, minta dukungannya buat channel ini biar lebih berkembang lagi. Dengan dukungannya klik tombol subscribe dan like juga, komen juga di bawah, share ke teman sosmed kalian, oke? Ya udah, langsung ke tahap selanjutnya aja. Waktu pas pembongkarannya atau pemotongannya, oke? Tonton saja sampai habis teman-teman, jangan sampai terlewati, oke? Lanjut. Thank you.
Ya, ini teman-teman, ini udah dibongkar samplangernya semuanya, jok juga, post step juga. Loh, ini penampakannya. Ini sih cuman tinggal bongkar knalpotnya sama mesin ban ini. Sekiranya nanti tinggal rangkanya aja teman-teman. Ini. Oke. Okay. Ikuti saja lagi ya, oke. Okay. Hancur, Jum. Aduh. Aduh. Ya, lanjut lagi lah. Body Astrea Prima. Ini motong itunya ya, tempat pangkon jagrak itu dipotong. Kira-kira tinggal ininya aja, ini nanti. Ini dipotong, straight. Tinggal ininya aja teman-teman. Oke. Okay. Nah ini teman-teman, itu tempat pangkon jagraknya kan, jagrak itu kan ada di sini. Itu dipotong, sekiranya tinggal ininya aja. Lah ini. Kita proses pemotongan teman-teman. Udah masuk ke tahap proses pemotongan. Pemotongan rangka belakangnya. Oke, okay? Banyak oke-nya lah pokoknya. Ciri khas channel Aziz Motif, kebanyakan ngomong oke. Duh, gak nyala bos. Duh, gak nyala bos. Ya udah teman-teman, ini udah udah remuk, udah lepas rangka belakangnya, udah lepas teman-teman. Loh, lebih jelasnya, lebih dekat lagi. Ini tinggal ngerapiinnya aja. Mana lagi yang harus mau dipotong, oke? Okay? We'll be right back.
Ya, ini udah dirapiin, teman-teman. Oke. Ini udah dirapiin. Tadi kan udah dipotong ininya belakangnya. Cuman sekarang ke tahap selanjutnya aja. Tapi, ups, jangan dinyalain dulu dong. Bising ya. Untuk menghemat dan mempercepat waktu biar enggak terlalu banyak durasinya, ambil yang penting-pentingnya aja, teman-teman. Part 2 aja, tahap selanjutnya maksudnya ada di part 2. Ini proses tadi kan mulai dari awal, proses pembongkaran dan pemotongannya ada yang part 1 ini, dan part 2-nya masang ininya, teman-teman. Masang bodi rangkanya, oke? Rangka bodi Astrea Prima ini. Pakai Astrea Prima kita. Tunggu saja videonya, video selanjutnya perakitan motor C70 basic Yamaha Jupiter MX. Terima kasih yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Terima kasih banyak. Dan yang sudah dukung channel Aziz Motif, terima kasih juga. Yang masih baru mampir ke channel Aziz Motif, dukungannya klik tombol subscribe, like, comment, juga share ke teman sosmed kalian, oke? Oke dong. Oke, sip. Oke. Oke. Ya, saya tutup sampai di sini saja. Saya undur diri. Salam. It's caught in the crossfire.